control of me. It's the Oke teman-teman, di sini kalau kita udah buka aplikasi CapCut, kita bisa langsung klik proyek baru. Langkah selanjutnya kalian klik video, dan di bagian video kalian bisa tambahin total sebanyak 8 video yang bisa kalian tambahin secara random. Oke, aku bakalan tambahin dulu 8 videonya ya teman-teman. Kalau udah 8 video, klik tambah di bagian bawah. Untuk videonya bisa kalian tambahin secara random ya. Kalau udah bisa klik akhiran, lalu pilih hapus. Setelah itu di bagian bawah pilih rasio dan pilih yang 9 banding 16. Kalau udah di sini kalian bisa atur video kalian satu persatu untuk ukurannya samain kayak ukuran rasio. Kalau udah klik tanda centang. Langkah selanjutnya kita ke depan, lalu kita klik bisukan, maka di semua video ini suaranya udah ternonaktifkan. Kalau udah di bagian bawah video ada tambahkan audio, bisa diklik. Pilih di ekstrak, masukin audio mentahannya yang udah disiapin sebelumnya. Klik impor suara saja. Nanti untuk link download audionya bakalan aku taruh di deskripsi. Jadi nanti tinggal kalian klik dan bisa kalian download saja. Kalau udah di video pertama bisa kita klik dan atur menjadi 1,6 detik. Di video kedua bisa kalian klik, di sini kalian bisa atur durasinya menjadi 2,4 detik. Di video ketiga kalian bisa atur durasinya menjadi 2,3 detik. Di video keempat kalian bisa klik dan atur durasinya menjadi 3,5 detik. Di video kelima kalian klik dan atur durasinya menjadi 1,3 detik. Lanjut di video keenam kalian klik dan atur durasinya menjadi 2,3 detik. Oke, di video yang ke-7 kita klik dan atur durasinya menjadi 2,7 detik. Dan di video terakhir kalian klik dan atur durasinya menjadi 2,6 detik. Oke teman-teman, langkah selanjutnya kalau udah seperti ini kita ke depan. Setelah itu kita bisa klik kembali, kita bisa klik di salah satu videonya lalu kita pilih yang namanya filter. Oh iya, BTW teman-teman, aku saranin untuk video yang kalian tambahin tadi kalau bisa durasinya kurang lebih 3 detik kan ya guys. Biar pas pada saat aturan untuk durasi videonya per masing-masing klipnya. Kalau sudah di sini kita pilih yang namanya sesuaikan lalu pilih kecerahan. Di sini kita bisa turunin kecerahannya menjadi -3, kontrasnya dinaikin menjadi 4, saturasi dinaikin menjadi 3. Di cahaya diatur menjadi 10, dipertajam bisa diklik menjadi 5. Lanjut disoroti bisa kalian atur menjadi -2, di bayangan bisa atur menjadi 7. Kalau udah klik terapkan ke semua, maka di semua video udah kepake filternya yang tadi ya teman-teman. Kalau udah ke depan, lalu kita tinggal tambahin teks. Di bagian bawah kalian bisa klik menu teks. Kalau udah ketemu, kalian bisa klik tambahkan teks. Di sini kalian bisa tulis a day in my life, mini vlog, ataupun kalian bisa tulis yang lainnya. Misalkan di sini kita buat one fun day. Buat kalian bebas mau tambahin teks apa di bagian depannya ya guys. Bisa juga kayak kalian tambahin nama kalian ataupun yang lainnya. Pokoknya bebas, bisa disesuaikan saja sama keinginan kalian. Di sini aku bakalan tambahin tulisan dulu. Kalau udah kita pilih font. Di font ini kalian bisa ganti untuk tulisan fontnya ya teman-teman. Kalau seandainya kalian mau pakai font yang berbeda ataupun font yang udah kalian impor sebelumnya juga bisa. Di sini aku pilih font yang oke, yang ini ya teman-teman. Kalau udah di sini bisa klik gaya. Di gaya kalian bisa atur mulai dari warna, kanvas, bayangan, serta tebal miring dari teksnya juga bisa seperti ini ya guys nih. Kalau mau dimiringin juga, kalau mau ditebalin bisa, mau pakai garis juga bisa. Ini aku miringin aja. Kalau udah klik tanda centang, tulisan one fun day-nya bakalan aku tarik sampai ke akhir.
Nah, jadi nanti seperti ini teman-teman. Oke, kalau udah di sini kita double klik untuk tulisannya tadi, pilih animasi. Jadi animasi ini ialah untuk animasi masuk teksnya. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman. Tutorialnya udah selesai, bisa langsung disimpan. Klik aja di bagian atas yang ada tulisan 720p, namun kita atur menjadi 1080p. Setelah itu tingkat bingkai di fullin juga, lalu diklik tanda panah. Di sini dia ada tulisan mengekspor, nantinya langsung tersimpan di galeri kalian. Oke guys, sekian tutorialnya. Jangan lupa bantu klik tombol subscribe di channelnya Arika Anugrah. Like, comment, serta share videonya. Thanks for watching teman-teman. See you next video. Bye-bye.